Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Subandi, di Kemeja Bandi. Di video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara untuk mengetahui password, ya, password WiFi seseorang. Jika Anda mendapatkan WiFi gratis dari seseorang dan orang itu tidak memberikan passwordnya, di sini caranya. Oke. Tonton aja video ini. Sebelum ditonton, jangan lupa subscribe dulu ya, like dan komen kalau ada pertanyaan, dan tonton terus video ini. Oke. Di sini saya lagi ini teman-teman, lagi di customer. Saya mendapatkan WiFi yang udah terhubung tuh, yang paling di atas Dayan. Tapi saya masalahnya itu passwordnya saya nggak dikasih tahu, cuman dia yang menghubunginya. Teman-teman jangan khawatir, itu gampang caranya. Kita aja pergi ke Dayan dulu ya, klik Dayan yang terhubung dulu. Kita udah sebenarnya udah terhubung, tapi nggak tahu WiFi-nya kayak passwordnya seperti apa. Untuk mengetahui passwordnya, biar lebih jelas, kita matiin data dulu ya. Ini belum terhubung juga. Oke. Ini WiFi-nya banyak nih yang tertangkap. Ada Sumber, Pipo, Prismek, Huda-Huda, Galaxy, Agistras, Talon. Yang paling kuat itu Dayan, teman-teman. Kita ketuk dulu. WiFi-nya udah terhubung, kita ketuk untuk berbaginya ya, untuk mengetahui QR-nya ya. Klik kanan dah. QR udah dapat teman-teman, baru kita screenshot biar mengetahui berapa sih passwordnya yang dia pasang. Oke, ke situ teman-teman download ya QR barcode WiFi ya, untuk mengetahui QR barcode WiFi-nya. Baru kita klik untuk barcode WiFi-nya. Klik, kita buka aplikasi barcode untuk mengetahui ini, dan kita ambil yang tadi screenshot ya, gambar yang screenshot ini yang tadi kita ambil di album ya, biasanya di album tuh ada terkini, kita pijit ini barcode-nya. Nah, ini udah ketahuan teman-teman. Jadi sandi yang dipakai WiFi Dayan itu yaitu sandinya 0204-2021. Berarti kalau teman-teman kalau udah tahu passwordnya, berarti teman-teman gak usah izin lagi karena udah tahu passwordnya ya teman-teman. Oke, mungkin gitu mau dulu tentang bagaimana mengetahui password seseorang tanpa harus bertanya atau di ini. Kita ada yang mulai pak aplikasi ya. Oke, kita aja teman-teman videonya, semoga ini bermanfaat dan bisa berguna untuk ini. Kalau ada pertanyaan tolong komen di bawah, dan kalau enggak ya tolong share ke yang lain ya, dan like ya komen. Oke, jangan lupa tonton terus video-video Kedai Kemeja Bandi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.